Oke, tadi tuh openingnya Jason Mraz, I'm Yours ya guys. Dia tuh aslinya mainnya di kunci B ya guys. Tapi kita biar gampang pakai capo aja di fret 4. Jadi backing tracknya tuh nanti gue kasih backing tracknya juga di akhir. Jadi kalian bisa latihan. Jadi basic chordnya, ritmenya tuh kayak gini. G, terus D, E minor, sama C doang. Cara genjrengnya tuh di deep guys. Jadi tuh tahan tangan kalian ke sini ya, sedikit aja, nggak usah pakai keras-keras gitu kan. Nah itu genceng aja udah. Ya kayak gitu ya. Nah leadnya atau isiannya nggak usah pakai kapo, kita mainin pakai aslinya. Dimulai dari fret 7 dan fret 7 di fret di senar 1 dan 2. Terus geser ke fret 9. Jadi kayak gini, yang bagian utama. Nah, gitu ya. Easy banget ya guys nih. Nah, yang kedua sama lagi geser ke fret 9, tetap pakai 2 jari. Terus ke sini posisinya. Yang senar 2 di fret 7, yang senar 1 di fret 6. Jadi kayak gini yang pertama. Eh, ulang. Yang kedua. Ya, gampang banget ya. Habis itu kalian ke fret 2 dan ke fret 4. Ulang. Eh salah deh guys. Fret 2, fret 4. Habis itu ke fret 4 juga tapi naik 2 jarinya. Ya ke situ ya. Jadi kayak gini. Bagian pertama. Bagian kedua. Bagian ketiga. Dari fret 2, fret 4. Nah yang bagian terakhir tetap di posisi ini, di senar 2 dan 3, di fret 4. Terus kelingkingnya geser ke fret 5. Ayo ulang. Ya kayak gitu ya guys ya. Nih. Nah kalau nggak yang gampang gitu. Ulang. Ya gampang banget ya. Bagian pertama ulang. Bagian kedua. Bagian ketiga. Bagian terakhir. Nah, ini lo latihan aja pakai backing track.